dulu nih. Gimana rasanya daging aslinya tanpa ditambahin bumbu, tanpa ditambahin saus? Bismillah. Wow. Pantes harganya mahal. Dagingnya tuh gurih guys, gurih, terus ada manis-manisnya, terus seafoodnya tuh bener-bener seafood banget. Ini kepiting terenak yang pernah gue makan. Tadi gue makan plainnya ya, rasanya beda. Ini kalian harus nyoba sih, cuman emang agak mahal sih. Gue kira tadi gurihnya tuh karena dicocol sama sausnya, ternyata enggak. Emang udah dari sononya dagingnya tuh gurih. Cuman ya gitu, makannya ribet. Lagi guys. Dan hati-hati ya, ini di kakinya tuh banyak banget duri-durinya. Cangkangnya tuh lembut, gak lembut banget sih, gak keras gitu loh, gak keras.